Barisan Nasional. Unity government bukan kerajaan campuran dan bukan Barisan Nasional. Itu kena faham. Ah, kerana ada orang PAS duduk faham masuk Barisan Nasional campuran semula. Ini menandakan tak faham apa di unity government. Saya ketawa dan lucu. Orang UMNO membangkang, orang PAS, orang UMNO ada yang bersetuju. Orang UMNO ada yang bersetuju dan banyak UMNO yang bantah. Tapi orang PAS juga bangkang, dia tak tahu. Ini menandakan dia tak tahu unity government, dia tak tahu apa dia. Barangkali kalau dia tahu apa dia bentuknya, saya rasa dia boleh. Ini satu benda. Dan oleh kerana banyak orang tak faham, maka saya tarik balik cadangan saya itu, saya tarik balik. Sehingga orang kita faham betul-betul. Lontaran cadangan yang dibuat sebelum ini jelasnya setelah mengambil kira pelbagai faktor yang dibincangkan di peringkat kepimpinan PAS dan juga telah dipersetujui oleh Parti Pakatan Rakyat yang lain, namun masih ramai yang tidak memahaminya. Dan sebenarnya unity government kita bincang dalam dialog politik di kalangan kepimpinan PAS. Kita telah membincang semua aspek. Aspek Barisan Nasional, aspek kerajaan campuran, termasuklah unity government. Ini juga menjadi perbincangan. Termasuklah aspek undi tak percaya. Dan unity government yang saya kemukakan masa Tun Abdullah Badawi jadi Perdana Menteri, ini disokong oleh PKR. Disokong oleh DAP. Dan DAP dengan PKR bersetuju. Dan saya telah maklum kepada DAP. Dan DAP menyertai dalam beberapa usaha dilakukan. Tetapi oleh kerana kita melihat orang UMNO ni takut nak buat unity government. Mungkin dia takut kerana akan ada orang dia dibicarakan di mahkamah. Dia tak berani. Dengan sebab itu tak jadi. Dengan sebab itu saya tarik balik cadangan saya. Dan saya yakin di satu hari nanti orang akan terima cadangan saya. Orang akan fikir balik. Bila masa tenang balik, dia akan fikir balik. Bila keadaan yang mana sabar. Dan unity government ni ialah untuk membuangkan orang yang bermasalah dalam negara.